Pak Ida. Pak Ida. Yo, thank you.
Namastu namasitam hundu pastrayanam Om Padma sanaya namasa umbrasada suti di sarila siwa suci nirmalaya namasa Om Sudamamsa umati Sudamamsa Thank you.
Ini pada Pak Deru dan Bu Deru semuanya yang berada di Duran Buru dalam Talon Arang, mengaturkan bebanten pedati, sanang kari dan tegan. Sudah yang aturkan, sudah selesai. Mari kita mengaturkan tanda kembah, persiapkan buka barangkali bunyi benar. Ini kita awali sembah uyum hingga kita ambil bunga putih umbuka tentang nama Tuhan kita ngayat tanjang surya rahasia hingga kita ambil bunga cangkir atau tuangin untuk dan tanaman mutiara. Kita ngayap satu yang satu, ya. Kita ambil bunga cangkep lagi atau tuangin umpeta dan kayangan masyarakat. Kita ngayak samudayu kita wisita dewasa. Juga Tamu datang, harta nemu tawa
kita ikut buka buka budaya nomor sembah hujung matur dewa sukma hingga Yang kita lakukan 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 y
Ini pada bapak-bapak guru semuanya, semuanya sudah menerima ketisan Tirtawasepadam, sudah selesai, dan mari kita tutup dengan puja paramatanti. Om Dupasraya Namo. Puja paramatanti.
Kandang dengan sepel, ayu dengan sepel. Di tempat yang sepel, inilah dia mendapat kemenangan. Dan dari itu, inilah yang tidak bisa dikalahkan oleh negara. Nah, dengan tidak bisa dikalahkan. Nah, itu kembali. Nah, kayak Jokowi sekarang gigit. Nah, thank you.
Thank you.
Thank you.
Dari tarian tadi. Sebelumnya kurang lebih saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku penanggung jawab pura dalam calon arah nama Sajro Wayang Purante, jika ada hal-hal yang tidak berkenan
baik dari pengepon kami, baik dari sistem pengamanan kami, sistem penjemputan, kami mohon maaf atas kekurangan ini, masih jauh dari rasa sempurna, masih jauh dari rasa yang menjadi keinginan kami sebagai pengepon. Semoga apa yang terjadi malam hari ini, para hadirin berkenan memberikan rasa maaf saya kepada hadirin semua. Di malam hari ini adalah sejarah bagi Kota Kediri. Saya yang asli Bali, terlahir di Bali, besar di Bali. Kemudian saya hadir di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur. Berkat satu kekuatan beliau, Ratu Dirah. Karena apa? Ada sejarah yang luar biasa, yaitu istri saya sendiri pernah mengalami kematian. Sehingga pada saat itu beliau hadir di rumah sakit sehingga istri saya kembali hidup seperti sekarang. Dalam proses perjalanan itulah kenapa saya bisa hadir di Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk menjalankan sebuah perintah, menjalankan sebuah proses, untuk mengucapkan rasa terima kasih saya kepada beliau Ratu Dirah sebagai pengepon saya di sini, sebagai umat beliau dan sebagai petugas beliau yang untuk menghadirkan beliau kembali, untuk memurnikan beliau kembali dan menyucikan beliau kembali. Maka dari itu malam hari ini saya berterima kasih diberikan kesempatan oleh para bapak ibu yang berkepentingan di Kota Kediri yang tidak bisa saya sebutkan 1, 2, 3 satu per satu. Semoga malam hari ini merupakan momentum buat saya bisa untuk berbuat berbakti kepada Ratu Dirah dan kepada masyarakat Kediri khususnya. Sehingga pada malam hari ini saya didamping oleh beliau, satu kekuatan maestro dunia, kekuatan alam semesta yang dititipkan kepada beliau, Gigi Nini Kowo. Sehingga acara malam hari ini, walaupun penuh tantangan, penuh cobaan, penuh retorika yang terjadi, paradigma yang terjadi, tetapi pada malam hari ini semua berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan petunjuk apa yang saya dapat bersama beliau Nini Kowo. Sehingga apa? Apa yang menjadi landasan selama ini? Bahwa calon arang itu adalah malapetaka. Bahwa calon arang itu adalah penjahat. Adalah ratu jin, ratu hitam, ratu semuanya. Malam hari inilah kita memurnikan Kota Kediri, Kabupaten Kediri, calon arang sesungguhnya. Bahwa beliau tidaklah seperti itu. Karena ada bukti nyata, kekuatan nyata, istri saya hidup kembali diberikan restu oleh beliau Ratu Dirah. Pada malam hari inilah saya ingin membuktikan berkat bantuan beliau beserta Ratu Dirah sehingga terciptalah sebuah tarian yang spektakuler malam ini yang betul-betul mampu menunjukkan dua dimensi manusia, dua dimensi sifat alam, kanan dan kiri, hitam dan putih, atas dan bawah. Sehingga dalam kehidupan manusia ada laki, ada perempuan. Itu terpadu menjadi satu kekuatan yang utuh berstana di badannya Om Didi Mini Towo. Dengan tarian pada malam hari ini, wujud sesungguhnya beliau Ratu Dirah. Kalau sudah yang namanya ratu, sudah pasti beliau adalah cantik. Lebih cantik dari permaisuri. Kalau tidak cantik, beliau tidak akan mungkin disebut ratu. Nah sekarang, ratu itu kenapa dijelmakan menjadi satu kekuatan hitam, kekuatan jahat, membawa wabah penyakit segala macam. Kita perlu tahu ada apa di balik semuanya itu. Semua dasar-dasar yang terjadi sekarang adalah fitnah. Kenapa bisa terjadi fitnah? Karena ketidakmampuan orang, ketidakmampuan kekuatan alam semesta untuk memusnahkan Ratu Dirah. Maka dari itu, ini ada unsur satu kekuatan. Sehebat apapun manusia laki, sehebat apapun kaum laki-laki, dia tidak akan pernah mampu mengalahkan kaum perempuan. Inilah filosofis daripada satu kekuatan semesta yang berada di kekuatan Ratu Dirah. Beliau sangat cantik, beliau sangat pemurah, beliau adalah ratu yang betul-betul memberikan satu anugerah semesta. Beliau sangat taat kepada semesta, apa yang menjadi hasil dari alam semesta, beliau persembahkan kembali kepada alam. Sehingga kekuatan Ratu Dirah, kekuatan Kerajaan Dirah sangatlah makmur. Disinilah ada kaum laki. Dalam satu perpaduan Kerajaan Kediri,
yang ingin mengekspedisikan, ingin mengklaim, ingin menguasai suatu kerajaan di Irak dengan kekuatan pasukan, dengan kekuatan harta, dengan kekuatan segala macam. Tapi satu kekuatan itu tidak mampu dia musnahkan, yaitu kekuatan seorang perempuan cantik yang merupakan ibu pertiwi yang melahirkan satu garis keturunan yang sangat mulia. Itulah filosofi tarian ini, sehingga pada saat beliau memimpin menjadi ratu, sekalipun dipitnah segala macam, beliau tetap taat kepada ratu sebagai raja penguasa kerajaan Irak. Tidak pernah berpikir akan mengekspansi suatu wilayah, akan memberikan ajaran-ajaran jahat, akan tetapi ada pemelesetan cerita, ada pemelesetan karakter, sehingga beliau difitnah, beliau dihajar. Ada dua semacamlah, ada dua status yang diberikan kepada beliau yang sangat menjijikkan bagi kaum wanita, yaitu janda. Status janda inilah yang disematkan kepada beliau Ratu Dira. Padahal beliau sekarang suaminya beliau adalah Mbu Puturan, yang sekarang saya filosofiskan berstana, kita jemput dari Bali di Pura Sileyupi, kita lingkirkan di sini. Inilah beliau Mbu Puturan. Kemudian satu kekuatan beliau yang cantik, itulah beliau pertimbangannya beliau, yang merupakan wujud. Rangno ini adalah kekuatan semesta, panugerahan dari Sri Dewi yang ada dalam kehidupan manusia. Ada wanita sebagai seorang teman, ada wanita seorang ibu, ada wanita menjadi seorang istri. Jika kekuatan itu menyatu, menjadilah satu kekuatan Rangno yang mendapat penugerahan di Setro Gandomayu. Inilah cerita singkat yang bisa saya filosofiskan, bahwa kita jangan coba-coba jadi kaum lelaki, jadi seorang lelaki, jadi seorang bapak atau seorang suami pun. Jangan coba-coba kita merendahkan istri kita, kita merendahkan seorang wanita yang sudah melahirkan keturunan kita. Maka akan terjadilah, jika seorang perempuan, jika seorang wanita, jika seorang ibu dan seorang ratu memohon satu kekuatan semesta, jika dia benar-benar teraniaya, maka dia akan mendapatkan satu penugerahan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Sehingga dengan kekuatan semesta, Betari Durdo yang memberikan kekuatan Tantra Bayurawi di Setro Gandamayu, ini semakin memberikan kekuatan seorang wanita, seorang ibu, seorang istri dari Mbu Puturan yang dipitnah di Kediri. Maka dari itu beliau memberikan semesta, memberikan kekuatan yang luar biasa, yaitu disebut dengan ilmu calon arang, bukan Ratu Lea, tetapi beliau adalah penugrahan dari Yang Tridewi, Yang Dewi Mo, Dewi Lakshmi dan Dewi Duta. Salah mengartikan, maka kita terpleset dalam sebuah pemikiran-pemikiran. Hidupkan logika, pahamin keilmuan, pahamin fungsi mata, telinga dan bibir untuk kita bisa berbuat, kaki untuk melangkah, kepala untuk berpikir, sehingga telinga kita mendengar sesuatu cerita yang benar. Jangan tergantung pada sastra. Pengalaman hidup adalah sebuah guru paling utama yang tidak bisa kita dapatkan di sekolah, di masyarakat, di kampus, dimanapun, terkecuali kita sendiri yang mengalami. Karena itu, saya himbau, saya bangkitkan, saya asli orang Bali, tapi saya harus mengembalikan kekuatan marwah Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, merupakan cikal bakal etika, tata susila kehidupan manusia, laki perempuan, suami istri, bapak ibu dan anak. Ini tolong dipahami. Maka dari itu saya minta kepada semua jajaran terkait, baik suatu kelompok, golongan, lembaga, yayasan yang berdiri di Kediri, ayo kita bangkitkan bahwa calon arang itu adalah ilmu, sama dengan fisika dan biologi, bukan merupakan wabah. Dan yang mendapatkan panugerahan itu adalah Ratu Dira yang sekarang diakui oleh negara dengan status undang-undang yang resmi, bukan merupakan aliran, bukan merupakan ajaran sesat, sehingga dapat status cagar budaya. Itu yang menjadi pemahaman saya. Maka dari itu, berkat kekuatan alam semesta, beliau memberikan satu kekuatan luar biasa. Ada dua dimensi yang bisa bersatu di dalam kekuatan Om Didito, yang bekerja keras tanpa memikirkan honor, tanpa memikirkan apapun, tetapi hadir di Kota Kediri bersama saya yang dari Bali, beliau dari Jogja, hanya untuk mengembalikan
marwah Kota Kediri. Hak Kota Kediri, calon arah itu hadir, bangkit, terlahir dari Kota Kediri. Bukan dari Bali dan bukan dari kekuatan-kekuatan yang lain. Ini mutlak adalah milik Kediri. Mari kita bersama-sama gotong royong sekarang, bangkitkan sekarang, kembangkan cerita ini. Kita sosialisasikan cerita ini bahwa Ratu Dirah bukan Ratu Liak. Calon arang itu bukan ilmu hitam, tetapi panugerahan dari Yang Tridewi, Dewi Umo, Dewi Laksmi, dan Dewi Putra. Ada kecantikan di situ, ada pemurah di situ, ada kekuatan majis di situ yang berwujud randel. Sehingga dia tadi mewujudkan satu hal prinsip dalam hidup manusia. Jika kita mampu merawat, jika kita mampu menjaga seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri, seorang ibu yang melahirkan keturunan kita, saya yakin di dalam keluarga tidak akan ada wujud yang menyeramkan seperti berbaliknya beliau menjadi manusia yang seram. Begitu beliau hadir, tahu memarahi dan tahu sadar diri siapa beliau adalah seorang istri, seorang ibu, dan seorang wanita bagaikan Ibu Pertiwi yang selalu setiap saat menerima kotoran dari berak, dari kencing, dari buang makanan, bahkan kita menancapkan hal-hal kotor di tanah. Tanah tidak pernah marah. Tapi langit bagaikan seorang laki-laki. Jangankan dia diberikan beban lebih, hanya menampung embun, menampung awan dan mendung, dia tidak kuat dan dia kembalikan curahkan itu kepada tanah. Dan tanah pun sampai kapan dia siap menerima. Itulah pesan singkat saya. Selaku pengepon, selaku penanggung jawab pura dalam calon arang, dan selaku perantara dari kekuatan Ratu Dirah dengan ilmunya calon arang bersama beliau maestro kita yang berani, siap, dan selalu siaga menyumbangkan dirinya, menyumbangkan keilmuannya, dan menyumbangkan skillnya bagi Kota Kediri. Saya minta secara tegas permohonan dari saya selaku penanggung jawab dari Bali untuk pura dalam. Saya sangat meminta kepada jajaran terkait, kelompok-kelompok terkait, yayasan terkait. Saya minta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada beliau, memberikan rasa penghargaan yang setinggi baik dari semua golongan. Maka dari itu, Kediri kembali menjadi satu kekuatan pemurnian alam semesta. Controlling alam semesta sekarang ada di Kediri, bukan di mana-mana barang. Siapa yang berani dengan Kediri? Presiden pun berani dengan Kediri, siapapun pasti akan hancur. Apa penyebabnya? Yaitu kita melupakan garis keturunan kita yang terlahir dari seorang ibu, yaitu Ratu Dirah sebagai pemilik ilmu panugerahan dari Yang Tridewi, yaitu ilmu calon arang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan, saya selaku penanggung jawab pura dalam calon arang beserta pengempon dan jajaran semuanya yang ada di Kota Kediri ini bisa memberikan satu sumbangsih untuk mengembalikan calon arang ini menjadi sebuah ajaran filosofis, controlling dan cermin kita untuk menjalankan kehidupan, saling bisa menghargai suami istri, saling bisa menghormati antara anak dan ibu, dan bisa kita menyerahkan semuanya sesuatu yang hadir, sesuatu yang lain dari seorang ibu. Ini sangatlah luar biasa pengorbanan seorang wanita, dari dia seorang gadis menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, sampai dia siap rela melahirkan dengan rasa sakit. Inilah menjadi tonggak kita selaku laki-laki untuk bisa selalu hormat dan selalu menghargai seorang wanita. Sekali lagi saya minta dengan hormat kepada seluruh hadirin yang ada di sini untuk bisa, mari kita Kediri kita bangkitkan, mari maskot Kediri kita munculkan, dan calon arang secara tegas terlahir di Kediri, Jawa Timur. Sekali lagi, saya mohon maaf kurang lebih saya penjelasan. Semoga di hari-hari berikut saya punya kesempatan untuk mengupas lebih lugas, lebih tegas, lebih jelas untuk siapa sih calon arang sesungguhnya. Maka dari itu, saya selaku penanggung jawab mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya, memberikan apresiasi kepada Om Didi yang sudah memberikan penjabaran luar biasa bagi kita semua. Terutama kepada jajaran penguasa wilayah, pemegang wilayah, saya berterima kasih sekali sudah bisa hadir yang menyaksikan sebuah proses bagaimana penyematan janda dan penyematan seorang Ratu Liak, Ratu Ilmu Hitam
malam hari ini kita cabut, kita kembalikan beliau menjadi Ratu Girah, ibunya kota Kediri yang melahirkan Indonesia Raya. Terima kasih sekali lagi untuk para hadirin, Bapak Ibu sekalian, kakak adik semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika nanti ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga di hari berikutnya saya mampu menjadi orang di Kediri walaupun saya orang Bali, tak tahu dan bisa mengikuti tatanan etika susila yang ada di kota Kediri. Sebelum saya tutup, sekali lagi apresiasi buat para sepuh semuanya yang hadir pada malam hari ini. Semoga kerjasama yang baik nanti saya bisa selalu berkarya di kota Kediri. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Thank you.